Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Marzuki dan Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh Melani Subarni menghadiri acara Malam Penobatan Agam Inong Aceh 2023 di Gedung Balai Mesraya Aceh pada Jumat 29 September 2023 malam. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Marzuki menjadi juri kehormatan untuk memberikan pertanyaan kepada finalis Agam Inong Aceh dari berbagai kabupaten kota. Para duta wisata tersebut diuji kemampuannya baik dari segi pariwisata, kebudayaan, bahasa, ekonomi, dan wawasan daerah hingga global. Adapun Agam Inong Aceh 2023 yang dinobatkan adalah Fima Alfatan dari Kabupaten Aceh Singkil sebagai juara Agam Aceh dan Raisya Almadea Irham dari Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai juara Inong Aceh. Wakil Ketua DPR Aceh Safarudin saat menutup kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan pemilihan Agam Inong Aceh 2023 yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu. Ia yakin pemenang ajang tersebut dapat membawa Aceh meraih juara pada ajang Duta Wisata Nasional. Juri kehormatan. Baik, kami minta kesediaan Ibu Ayu Marzuki selaku Ketua Dekranasda Aceh untuk bisa memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Anda melihat momentum PKA ke-8 peningkatan ekonomi bagi masyarakat Aceh